Badan Narkotika Nasional menggerebek pabrik penghasil ekstasi di sebuah perumahan di kawasan Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Banten. Satu pelaku utama dan 10 tersangka ditangkap, sementara 2 ton tablet ekstasi disita. Inilah suasana rumah yang dijadikan pabrik penghasil pil ekstasi di kawasan Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Banten. Menurut kesaksian Ketua RT setempat, selama ditinggali warga sekitar termasuk Ketua RT tidak mencurigai adanya aktivitas terlarang. Satu pelaku utama ditangkap beserta 10 orang lainnya. Sementara barang bukti berupa pil ekstasi sebanyak 2 ton dan 1 alat produksi disita. Setelah itu tidak ikut korban juga Pak, 2020 ya. Ikut korban, setelah itu, setelah korban beres, keluar dari grup juga, ada grup RT, gitu. Ya udah enggak itu, enggak ada ketemu lagi. Tapi Juli kemarin, Juli ini Juli 2004, istrinya datang, dia ngaku istrinya, dengan anak-anak buahnya, bahwa itu rumah itu daripada kosong, katanya mau ditungguin sama saudara bapaknya, namanya Jafar. Gitu. Setelah aktivitas nggak kelihatan sih, paling satu orang lagi nyapu, paling lagi nyuci mobil, itu pun nggak tiap hari.